Watashino Tomodachi, balik lagi di Cerita Manhua. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhua. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukyu dan yang lainnya telah tiba di lembah makam abadi. Di sini Sukyu tidak bisa merasakan aura dari Suan Yuan Wanrong. Dan Ergozi berhasil menangkap binatang laut. Sukyu berkata, "Ergozi, coba kau tanyakan tentang klan laut padanya. Heh, seafood kecil, aku akan bertanya dan kau harus menjawabnya." Binatang itu berkata, "Persetan kau sialan, aku tidak akan memberitahukanmu sampai aku mati." "Heh, kalau gitu, rasakan teknik api dewa ini." Ergozi mulai membakar binatang ini. Dia pun akhirnya menyerah. Oke, aku akan bilang, udah jangan bakar aku lagi. Saat klan laut kami menyerang pegunungan ini, mereka menghadapi perlawanan. Semua manusia bersembunyi di lembah dan meletakkan formasi yang besar. Jadi, kami harus mundur untuk sementara waktu. Oh, jadi bukan kalian yang meletakkan penghalang di pintu masuk gua itu? Binatang ini berkata lagi. Itu adalah penghalang elemen api. Bagaimana mungkin klan laut kami bisa mengatur formasi semacam itu? Masuk akal juga sih, Mojuchan berkata. Memangnya apa tingkat kultivasi jenderal klan laut kalian? Huh, dasar manusia bodoh. Kekuatan pemimpin dari klan kami bisa mengguncangkan langit dan bumi. Dia sudah mencapai keadaan yang tidak bisa terlukiskan. Mojuchan berkata, kayaknya kau itu gak tahu tingkat kultivasi pemimpinmu kan? Binatang itu hanya bisa terdiam. Tiba-tiba sebuah gerbang dimensi muncul. Dari dalamnya terdengar suara. Informasinya salah. Bagaimana bisa ada kelompok semacam itu di Pulau Nancao? Sukyu kaget. Suara apa itu? Tiba-tiba, sekelompok makhluk laut keluar dari gerbang itu. Makhluk ini berkata, kelompok itu mengaku sebagai fraksi Daka Surgawi, dan mereka dipimpin oleh ular besar berekor 8. Kenapa kita tidak mendapatkan petunjuk tentang itu? Semuanya, ayo kita lari! Mereka semua sedang mengejar kita! Sukyu dan kawan-kawan akhirnya sadar bahwa itu adalah klan laut. Mojuchan meminta Sukyu untuk menyerang mereka. Tapi Sukyu memintanya untuk menunggu terlebih dahulu. Di belakang mereka, tiba-tiba muncullah Tairitian. Nah, udah lama banget nih Tairitian gak nongol. Dari kemarin, udah gak ada lagi nih yang mijitin pala Ergozi. Tairitian ternyata membawa sekelompok orang. Orang-orang ini dari fraksi Ledakan Surgawi. Tairitian berkata, mereka yang berani melawan fraksi Ledakan Surgawi harus dihukum meskipun mereka berada jauh di sana. Anggota fraksi Ledakan Surgawi, dengarkan perintahku, jatuhkan sisa-sisa klan laut. Duan Jude berkata, oh itu ternyata Tairitian. Kelompok yang disebut oleh klan laut itu ternyata fraksi Ledakan Surgawi cabang Nancao. Sukui juga bersemangat, keren sekali, mereka ternyata melawan klan laut. Mojuchan juga kaget, ini fraksi Ledakan Surgawi. Aku gak menduga, ternyata ada begitu banyak orang. Ya kalau dibilang banyak menurut gue sih banyak ya. Cuman kan kultivasinya gak sebanding banget sama orang-orang di benua langit. Sekelompok orang dari fraksi Ledakan Surgawi ini bersama dengan Tairitian membasmi orang-orang dari klan laut. Ergozi memanggil Tairitian. Tairitian, sini. Hah? Itu kau? Seorang dari pemimpin klan laut tampak bingung. Bagaimana mungkin klan lautku malah melarikan diri dengan ketakutan seperti ini? Yang tersisa dari klan laut tidak peduli lagi dengan harga diri. Semuanya, cepat kita lari. Jangan pedulikan mereka. Kita harus langsung pergi ke laut. Sukyu tidak tinggal diam aja. Kalian mau lari? Makan ini. Satu persatu dari suku laut dihabisi oleh Sukyu. Mojuchan juga bergerak. Tindakan pahlawan pemimpin fraksi membuat tanganku menjadi gatal. Ayo semuanya, kita serang bersama-sama. Para klan laut semakin terpojok. Itu Golden Immortal. Ah, tolong kami. Tairitian juga kembali ke wujud aslinya. Seafood bau, berani-beraninya kalian datang ke empat benua besarku. Matilah kalian. Ergozi tidak bertindak apa-apa. Dia hanya memegang binatang kecil itu. Heh, seafood kecil, apa kau lihat?
ini adalah kekuatan dari fraksi ledakan surgawiku. Hah, kekuatan kalian memang setara dengan jenderal laut. Tapi dibandingkan dengan pemimpin kami, itu masih jauh di belakang. Kalian bisa bersenang-senang sekarang, tapi saat pemimpin kami datang, kalian semua akan mati. Di laut, para bawahan sedang menghadap kepada bosnya. Tuan, tolong beri perintah selanjutnya. Dunia akan berubah. Dia akan segera terbangun. Jika kalian tidak bisa menguasai lembah makam abadi dalam satu hari, kalian akan mendapatkan akibatnya. Dengan serempak, para bawahan itu mematuhi perintah dari bosnya. Di laut utara, di suku Kunpeng, wanita dari Kunpeng berkata, ombaknya membengkak dan dipenuhi dengan niat membunuh. Pertanda yang ditinggalkan oleh leluhur kita telah muncul di generasi kita. Dunia akan berubah. Para leluhur akan kembali. Si pria menjawab, para leluhur akan kembali? Apakah hari perubahan benua itu nyata? Itu benar. Masa sel-sel emperor akan dimulai dan para leluhur dari semua ras akan kembali. Di masa depan akan ada ribuan ras dan manusia yang akan berada dalam masalah. Di daerah barat, lonceng emas mulai menunjukkan jati dirinya. Kita berpindah lagi ke fraksi ledakan surgawi di cabang Nancao. Diperlihatkan, Periciksia tampil dengan anggun. Cicun Pao, aku datang untuk menjemputmu. Apa kau masih di sana? Kita kembali lagi ke lembah makam abadi. Mojuchen berkata, semuanya sudah teratasi sekarang. Bener, mereka ini terlalu lemah. Teritian berkata, semua anggota fraksi ledakan surgawi, dengarkan perintahku. Segera mereka semua memberi hormat pada Sukiwe. Salam pemimpin fraksi. Hahaha, kalian semua sudah bekerja keras. Kerja bagus, kerja bagus. Semuanya, bangunlah. Teritian juga menyapa Ergozi. Ergozi, aku sangat merindukanmu. Dia ingin pergi untuk memeluk Ergozi. Tapi Ergozi langsung menahan. Tunggu, berhenti. Apa kau mau menghancurkanku dengan tubuh baumu itu? Lalu Teritian merubah kembali tubuhnya menjadi anjing dan langsung menempel di atas kepala Ergozi. Hehe, tempat ini adalah yang terbaik untukku. Pemimpin fraksi, kenapa kalian kembali? Sekarang lembah makam abadi menjadi sangat berbahaya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di lembah makam abadi ini. Semua kultivator yang masuk ke sini menghilang. Tapi klan laut terus menyerang tempat ini. Apa mungkin ada harta karun di gunung ini? Binatang kecil itu berkata, dasar kalian ras manusia bodoh. Alasan kenapa tempat ini disebut lembah makam abadi itu karena leluhur ras kami tidur di sini. Nama lembah makam abadi itu diberikan oleh klan laut kami. Ergozi berkata, ternyata klan laut kalian itu tahu banyak ya. Memangnya apalagi rahasia yang kalian miliki? Cepat katakan padaku. Saat ini, lembah makam abadi ini adalah tempat suci di dasar laut. Seorang leluhur klan laut kami dikubur di sini setelah kematiannya dan menunggu suatu hari untuk pulih. Karena perubahan medan, lembah makam abadi yang dulunya berada di dasar laut berangsur-angsur naik ke daratan dan akhirnya menjadi sebuah gunung. Nona Liu berkata, aku mengerti. Jadi itulah alasan kenapa klan laut menyerang empat benua besar. Iya, leluhur itu sekarang mendekati hari pemulihan. Klan lautku dipimpin oleh tuan kami dan akan menginvasi wilayah ras manusia. Sukiwe berkata, memangnya berapa lama lagi pasukan klan lautmu masuk lembah makam abadi? Aku nggak tahu tepatnya. Aku hanya datang sebagai mata-mata untuk mencari informasi. Sekarang lepaskan aku. Kalau kalian melepaskan aku, saat ras manusia terjatuh, aku bisa mengatakan satu atau dua hal yang bagus tentang kalian dan meminta agar tuan kami membiarkan kalian hidup. Mojuchen berkata, apa kau bercanda? Klan laut, kalian ini hanyalah sebuah hidangan. Duan Jude mulai beraksi. Serahkan aja pada orang tua ini. Kita lihat seberapa kuat klan laut kalian itu. Mojuchen bertanya, Tetua Duan, bagaimana hasil hexagramnya? Wajah Duan Jude mulai pucat. Ini hasilnya 9 kematian. Ergozi berkata, sejak datang ke sini, dewa ini sama samar merasakan ada yang gak beres. Setelah hasil hexagrammu keluar, dewa ini langsung mengerti. Lembah makam abadi ini adalah area pembunuhan besar. Jika leluhur klan laut ingin memulihkan diri, ia harus terus menyerap vitalitas. Jadi klan laut terus menyerang tempat ini dan bertarung dengan ras manusia di sini. Tujuannya bukanlah menguasai tempat ini, melainkan agar para kultivator yang mati di sini pada akhirnya bisa menjadi makanan bagi leluhur mereka. Nona Liu berkata, enggak heran, Suan Yuan Wanrong berada dalam masalah. Dia ingin beristirahat di lembah makam abadi, tapi dia tidak tahu bahwa ada musuh yang lebih kuat sedang memulihkan diri di bawahnya. Mojuchen juga berkata, gak heran, kekuatan celestial dalam tubuhku terus berkurang sejak aku memasuki tempat ini. Bahkan ki dan darah juga terpengaruhi. Sukiwe berkata, kita tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Semuanya dimulai karena aku, jadi aku tidak bisa membiarkan semua orang terlibat. Suan Yuan Wanrong masih ada di dalam gua. Jika kalian masuk ke dalam sana dengan gegabah, vitalitas kalian akan terhisap dan langsung mati. Kalian kembalilah, biarkan aku mencari cara untuk mengatasi ini. Ergozi berkata, bocah, permainan pahlawan apa yang kau mainkan ini? Jika leluhur klan laut itu pulih, seluruh empat benua besar akan berada dalam masalah. Nona Liu juga ikut berkata,
Xiaokuikui, penghalang itu sangat berbahaya. Itu diatur oleh dewa kuno. Gak peduli seberapa kuat kau, kau tidak akan bisa menghancurkannya sendiri. Duan Jude berkata, anak itu benar. Bahkan jika leluhur itu pulih dan kita melarikan diri ke benua langit, bukan berarti dia tidak berani mengejar. Tapi jika Suan Yuan Wanrong mati, kau itu pasti mati juga, bocah. Jika kau tinggal di sini sendirian, semua orang mungkin akan mati. Posisi kita sekarang, maju mati, mundur juga mati. Mo Juchen menambahkan, ini adalah fakta yang gak bisa diterima. Kita sedang berada di dalam dilema. Suke berkata, pelindung Mo, apanya yang dilema? Sudah jelas ada pilihan ketiga. Ergozi langsung menambahkan, waktu pelindung Mo bergabung masih terlalu singkat. Jadi normal kalau dia tidak menyadarinya. Heh, sebenarnya apa sih yang kalian bicarakan? Hahaha, tidak ada jalan untuk maju atau mundur. Kalau begitu, tinggal kita gali lewat bawah aja. Apa? Lewat bawah? Suke langsung memberi perintah. Semua anggota Frasil Raka Surgawi, dengarkan perintahku. Segeralah kalian kembali ke Nanchao. Tidak ada yang diizinkan untuk tetap tinggal di daratan timur. Murid-murid itu berkata, pemimpin fraksi, kami juga bisa membantu. Iya, biarkan kami tinggal di sini. Ranah kultivasi yang terlibat dalam hal ini terlalu tinggi. Dan basis kultivasi kalian itu gak cukup. Kembalilah dan teruslah berlatih. Kalian mengerti kan? Dengan kepala tertunduk mereka berkata, baiklah, ayo pergi. Dunia ini hanyalah menghargai mereka yang kuat. Kita ini hanya akan menahan mereka. Iya benar, kita harus berlatih dengan keras sehingga suatu hari nanti kita bisa membantu pemimpin. Duan Jude berkata, para anggota itu udah mundur, ayo kita cepat gali. Sebelum idiot klan laut itu terbangun, kita akan menghajarnya. Aduh, skopmu itu terlalu rendahan. Lihatlah ini, eskavator fraksi ledakan surgawi. Dengan ini, pekerjaan kita akan lebih efisien. Dengan penuh semangat, Ergozi langsung menaikinya. Hahaha, aku suka benda ini, biarkan aku aja yang menjalankannya. Tairitian bertanya, Ergozi, memangnya kau bisa menggunakannya? Suki dan kelompoknya menghabiskan waktu sepanjang hari di puncak utama lembah makam abadi. Akan tetapi, progres penggalian mereka sangatlah lambat dan semua orang tidak bisa menahan erosi dari area pembunuh. Mo Juchen berkata, ini buruk. Kalau terus begini, kita akan mati di sini sebelum bisa menggalinya. Suki langsung berkata, berhentilah, gak perlu menggali lagi. Kali ini aku akan melakukannya sendiri. Nona Liu bertanya, kau ingin menerobosnya sendiri? Sudah aku bilang kan sebelumnya, kau tidak akan bisa menghancurkan formasi itu sendirian. Iya, tapi hanya itu satu-satunya cara. Sebenarnya aku ingin bersantai sebentar, tapi berdasarkan situasi ini, aku khawatir itu tidak akan mudah. Akan selalu ada jalan keluar. Selama aku bisa pergi ke depan penghalangnya, aku pasti bisa menemukan cara. Dalam hati Nona Liu, Xiaokuikui, sekarang ini kau terlalu tenang. Itu sangat berbeda dengan gayamu yang biasanya. Aku tahu, kau sendiri sedang tidak yakin kan? Kau hanya ingin membuat orang-orang di sekitarmu merasa tenang. Xiaokuikui, aku ingin hidup bersama denganmu selamanya. Jika penghalangnya tidak hancur dalam 3 hari, dia pasti akan mati sendirian di sana. Ergozi langsung menepuk pundak Sukiwe. Bocah, tenang aja. Dewa ini akan menemanimu masuk ke dalam. Tumen-tumenan Ergozi. Jika bukan karena kau yang menderita kali ini, dewa ini tidak akan mengambil resiko. Jika kau ingin menggunakan kekuatan fisikmu untuk mengguncangnya, dewa ini juga bisa melakukannya. Jika kita melakukannya bersama-sama, itu akan lebih cepat daripada melakukannya sendiri. Suke tersentuh dengan perkataan Ergozi. Ergozi, kau benar-benar membuatku kagum. Aku merasa kau selalu tidak bisa diandalkan, tapi ternyata aku salah. Setelahnya, Suke menatap Nona Liu, penyihir kecil. Apa kau tahu kapan waktu terbaik bagiku? Memangnya kapan itu? Suke langsung mencium Nona Liu, dan dia berkata, saat mencintaimu 1,000,000 tahun. Entut! Lalu Suke berpamitan kepada yang lainnya juga. Hanya Sukiyo dan Ergozi yang masuk ke dalam. Tungku langit dan bumi lembah makam abadi mengorbankan segalanya termasuk darah. Di bawah tungku itu, terkubur kekuatan besar klan laut yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Kekuatan itu sebanding dengan Celestial Emperor. Nona Liu hanya bisa menatap kepergian mereka. Aku sangat berharap kalian bisa kembali dengan utuh. Kini Sukiyo telah berada di dalam gua itu. Kita sudah pergi ratusan meter di bawah tanah, dan penyerapan vitalitasnya jadi semakin cepat. Jika bukan karena fungsi perbaikan otomatis sistem dan roda kehidupan dan kematian, aku pasti sudah lama tidak bisa menahannya. Ergozi, apa kau baik-baik aja? Terlihat Ergozi sangat bahagia. Hehehehehehe. Ergozi, apa yang kau tertawakan? Hahaha. Bocah, kali ini kita mendapatkan banyak uang. Hei, apa yang terjadi sebenarnya? Cepat jelaskan. Dalam hati Sukiwe, ternyata anjing sialan ini punya rencana ya? Aku tahu, dia tidak mungkin akan ikut menemaniku menemui kematian dengan mudah seperti itu. Ternyata dia punya tujuan lain. Ergozi, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Hehehe, sekarang kita bisa menghasilkan banyak uang. Menurutmu, apa yang dewa ini temukan? Dewa ini bukan hanya menemukan cara untuk mengatasi ramalan kematianmu, tapi itu juga bisa membuat kita mendapatkan kekuatan celestial dalam jumlah besar.
Nah, di sini ada permainan kata. Di bahasa Mandarinnya, celestial besar itu juga terdengar seperti nama barang. Jadi, Sukey berpikir bahwa itu adalah barang. Sukey bertanya, memangnya barangnya kelihatan seperti apa? Heh, dasar bodoh. Maksudku itu, kekuatan celestial yang banyak. Itu cukup banyak untuk membantu kita menerobos beberapa tingkatan. Hah? Benarkah? Cepat katakan, gimana caranya? Hehehe, kita bisa melakukan ini. Dia berbisik pada Sukey. Di luar gua, Duan Jude berkata, mereka sudah pergi, kita juga harus pergi sekarang. Aku kira meskipun perjalanan kali ini akan sulit, tapi itu tidak sampai di tingkat seperti ini. Mungkin itu semua karena selama ini berjalan terlalu lancar. Pelindung Mo, benarkan perkataanku? Hei, Pelindung Mo, Mo Juchen sedang termenung. Dalam hatinya, pemimpin fraksi menyerahkan cincin penyimpanannya padaku sebelum dia pergi. Harta karun di dalam cincin penyimpanan ini sampai-sampai membuatku ternganga. Batu spiritual tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, artefak dan harta karun langit dan bumi yang cukup untuk membuat sekte besar makmur dalam waktu yang lama. Aku khawatir ini adalah harta karun yang sudah dicuri pemimpin fraksi selama hidupnya. Maksudku didapatkan dengan kerja keras. Jika pemimpin fraksi tidak kembali, aku harus memberikan cincin penyimpanan ini kepada Nona Liu. Aku khawatir ini adalah keinginan terakhirnya. Untungnya dititipinnya ke Mo Juchen. Kalau dikasih Duan Jude, langsung disikat semua itu sama Duan Jude. Tidak lama setelah itu, sesuatu terjadi. Hei, apa yang terjadi di sini? Nona Liu berkata, arah itu adalah garis pantai. Ah, aku punya firasat buruk tentang ini. Binatang kecil itu berkata, hahaha, akhirnya pasukan kelelot kami datang. Tuan kami sudah muncul sekarang dan secara pribadi memimpin jutaan pasukan klan laut untuk menghancurkan daratan timur. Sebaiknya kalian cepat lepaskan aku dan ikut denganku ke pasukan klan laut. Aku bisa mengatakan satu atau dua hal baik tentang kalian. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan posisi yang bagus di klan laut. Mo Juchen berkata, hah, apanya jutaan pasukan klan laut? Pelindung ini ada di sini. Kita lihat apa yang klan laut kalian bisa lakukan. Mo Juchen kini berada di puncak Golden Immortal. Binatang itu berkata, meskipun kekuatanmu kuat, kau hanyalah satu orang. Bagaimana kau akan menahan jutaan pasukan klan laut kami? Duan Jude berkata, jutaan pasukan? Tapi mereka semua hanyalah orang-orang lemah yang tanpa pandang bulu dikumpulkan untuk mengisi jumlahnya. Berapa banyak memangnya orang yang sudah melewati ranah immortal? Orang tua ini sudah lama gak bertarung. Setelah dipromosikan ke ranah Earth Immortal, aku belum mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kekuatanku. Duan Jude kini berada di tingkat menengah Earth Immortal. Binatang itu berkata lagi, meskipun ditambah denganmu, kalian tidak lebih dari dua orang. Nona Liu berkata, dua orang? Binatang ini mulai panik. Kau, kenapa kalian bertiga memiliki kultivasi semacam itu? Nona Liu berkata, agar Xiao Kuikui bisa mengatasi klan laut tua yang ada di bawah tanah, mari kita temui pasukan klan laut itu. Sekarang, Liu Jining berada di puncak Earth Immortal. Muten Roshi yang memimpin orang-orang dari klan laut berkata, yang harus kalian lakukan hanyalah bergegas ke dalam lembah makam abadi. Nggak peduli apa yang kalian lakukan, misi kalian hanyalah bergegas masuk ke sana. Baik, Master! Di dalam goa, Ergozi menendang sebuah batu. Dan ternyata itu adalah sebuah jalan. Hahaha, dewa ini merasa bahwa posisi inti spiritualnya sudah sangat dekat. Sukey bertanya, apa emang beneran ada di sini? Ergozi, rasanya aku perlu menanyakan ini lagi. Tapi apa ingatanmu ini bisa diandalkan? Tenang aja, dewa ini selalu bisa diandalkan kok. Karena kau yang mengatakan inilah, makanya aku perlu mengonfirmasi lagi. Cih, kalau dewa ini tidak yakin dengan kata-katanya, apa menurutmu aku akan mengambil resiko yang berbahaya seperti ini? Kalau bukan karena ingatan masa laluku yang tiba-tiba muncul, benda tua di bawah sana akan terbuang sia-sia. Saat reinkarnasi ke-6 dewa ini membangun tungku langit dan bumi bersama lelaki tua. Tungku langit dan bumi tadinya digunakan untuk memurnikan dan mengubur harta karun langit dan bumi di lembah makam abadi. Jika berhasil, itu bisa dipanen setiap beberapa tahun. Bukankah itu indah? Tapi setelah tungku langit dan bumi itu berhasil dibangun, lelaki tua itu tiba-tiba memukul dewa ini dengan serangan tiba-tiba. Dia ingin menguasai tungku langit dan bumi sendirian dan memonopoli harta karun langit dan buminya. Hah, sayangnya dewa ini tidak mudah untuk ditaklukkan dan aku memukulnya kembali sehingga dia harus memasuki tungku langit dan bumi lebih awal untuk mundur. Makhluk tua itu memulihkan dirinya di tungku langit dan bumi selama ini. Sekarang dia bisa kembali ke puncaknya hanya dengan satu langkah. Tapi itu membutuhkan lebih banyak vitalitas agar berhasil. Oh, jadi itu kenapa klan laut saat agresif menyerang lembah makam abadi? Mereka bukan ingin menguasai tempat ini, tapi untuk membunuh manusia agar dijadikan bahan vitalitasnya. Dan sekalian melindungi tempat ini sampai dia pulih. Ergozi berkata, itu sudah ribuan tahun yang lalu dan dewa ini akan menghancurkannya di kehidupan ini. Jika kita menunggu sampai saat-saat terakhir, bukankah kita akan mendapatkan energi yang cukup untuk kita berdua? Jika kita berhasil, energi celestial yang ada di tungku langit dan bumi setidaknya bisa membantu mencapai puncak Heaven Immortal.
Bahkan itu mungkin bisa membantumu bisa menerobos tahap Tai Immortal. Jadi kau pasti paham kan? Sukai berkata. Kau pasti menginginkan sesuatu kan? Sebenarnya apa maksudmu? Coba katakan padaku. Tinju Raja Iting atau kaki Raja Iting? Kau mau yang mana? Atau kau ingin mencoba tongkat Raja Iting? Hehehe, gak perlu. Aku segera melakukannya kok. Tenang aja. Ergozi menghancurkan batu yang lain. Dan itu membuka jalan bagi mereka. Haha, sudah terbuka. Disinilah intinya. Hahaha, makhluk tua itu benar-benar menggunakan peti giok yang dewa ini persiapkan saat itu. Sekarang dia udah mati. Dan dewa ini sangat familiar dengan penghalang yang ada di atasnya. Dan bisa dengan mudah untuk membukanya. Bocah, serahkan penghalang ini padaku. Tapi kau harus mencari sesuatu untuk menggantikannya. Kalau tidak, saat tungku langit dan buminya diaktifkan, energi celestialnya akan tersebar dan menghilang. Tidak akan bisa berkumpul. Dalam hati Suke, sesuatu sebagai penghalang ya? Seharusnya itu cukup untuk menahan kekuatan tungku langit dan bumi. Suke berkata, ngomong-ngomong, pakai aja istana Snow Fox CTSS ini. Di dalam sana ada kolam giok cabang emas dan klon dari Suan Yuan Wanrong. Seharusnya itu cukup. Ergozi, ayo kita mulai. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin, kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and sayonara! This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hey kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan. Karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.